Halo semua, Senova dari FNB Game. Di video kali ini kita akan bermain game GTA 5 lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini yang saya gunakan adalah modnya dari Polisi Sabar ya teman-teman ya. Kayak gini untuk penampilannya. Ini adalah request dari kalian ya. Kemarin tuh ada yang request bang main game GTA 5 pakai mod Sabara Patroli. Oke, kali ini kita akan buatkan untuk videonya teman-teman ya. Kayak gini teman-teman ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah melakukan penertiban PPKM dengan cara menggusur atau mengangkut paksa gerobak pedagang yang ada di bagian Kota Los Santos teman-teman ya. Tepatnya itu ada di bagian pantai kayak gitu. Jika kalian belum melihatnya, nanti untuk videonya nanti akan saya kasih link di deskripsi di bawah, atau nanti akan saya kasih card di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan melakukan patroli malam hari teman-teman ya. Sejauh ini ya, saya main GTA itu belum pernah teman-teman ya main GTA itu malam hari, kebanyakan itu siang terus teman-teman ya. Kali ini kita akan mencoba patroli malam hari teman-teman ya. Gimana nanti untuk keseruannya teman-teman, tetap stay tune terus sampai di akhir video ya. Oke, namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan bantu untuk like-nya juga teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan lanjutkan untuk gameplaynya. Oke, seperti biasa teman-teman, di sini kita tidak sendirian ya. Di sini kita sudah ditemani oleh beberapa bapak polisi Sabar yang ada di sini teman-teman ya. Lulu, itu kenapa kok bapak itu malah masuk ke sana itu? Wewe, Pak. Kenapa bapak kok masuk ke sini nih? Waduh ini ulu. Oh, ini kayaknya ini temennya bapak itu teman ya. Oke teman, kita akan keluar aja dari sini. Oke, apakah dia ikut keluar ya? Oke, kita tidak sendirian di sini, kita sudah ditemani dengan bapak-bapak Sabara teman ya, kayak gini ya. Ini totalnya ada berapa anggota ini ya? 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 4, 5 teman ya. Ada 5 anggota Sabara teman ya, kayak gini teman. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk patrolinya teman. Waduh, ini kok menghalangin ya? Ya Pak, minggir Pak. Ini kok, waduh, ini keluarnya gimana ya teman-teman? Waduh, gawat banget ini. Oh iya, benar-benar. Kita kesini dulu, kita pancing dulu. Oke, sudah kita pancing, kita bisa keluar. Nah, kayak gini teman ya, mantap banget. Oke, sip. Untuk seragamnya kayak gini, kita nanti akan pakai rompi teman, kayak gini teman. Oke, yuk kita akan keluar. Dan di luar ini malam hari ya teman ya, kondisinya sedang hujan lebat kayak gini di Kota Los Santos, sedang hujan lebat. Ayo bapak-bapak semuanya keluar. Itu kok nggak ada yang mau keluar ini, kok ada yang masih di dalam ini. Eh pak, ayo pak keluar pak. Ayo pak keluar pak. Waduh, ini bapaknya yang di dalam ini ada yang nggak mau keluar. Waduh, ini terdorong pintu teman ya. Oke, yuk kita akan keluar. Nah, nanti kita akan naik ini ya teman ya. Kita akan naik motor trail polisi kayak gini ya teman ya. Nah, ini untuk motornya sudah saya perbarui ya untuk modnya ya. Kemarin tuh nggak ada lampunya teman ya. Kali ini sudah saya tambahkan untuk lampu ILS-nya teman ya, kayak gini ya jadinya. Nah, itu ada nyalanya itu ya, biru sama merah itu ya, kelap-kelip kayak gitu teman ya. Semuanya sudah saya kasih ILS, sama banget. Oke, ini kok yang lain nggak mau keluar ini, kenapa ini ya kok? Kita naik motor dulu teman ya. Oke, yuk semuanya naik motor. Yuk semuanya bapak-bapak naik. Oh, itu keluar teman-teman, keluar ya. Kita tunggu dulu. Itu ada yang masih di dalam, itu ada yang masih lari itu. Yuk pak, semuanya naik motor. Ayo pak, ini masih satu orang lagi nih. Yuk pak, cepet pak, naik. Mantap banget teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 motor ya. Oke, dan nanti ada 6 anggota ya. Yang saya ini ya, boncengan ini. Yang lainnya tuh naik sepeda motor sendiri-sendiri. Mantap banget teman-teman. Yuk, kita akan maju. Oke, kita akan patroli malam ya. Ini ada apa ini ya di sini ini? Jangan-jangan ini PSK teman ya. Oh, bukan, Deng. Bukan ini. Kalau PSK nggak kayak gini teman ya. Oke, bukan ini kayaknya. Oke, sip. Kita akan lanjutin lagi, teman. Oke, kita akan pergi ke daerah sini, teman ya. Ini adalah area-area geng ya. Biasanya itu di area geng itu malam hari rawan terjadi itu ya, teman ya. Apa? Tindak kejahatan ya. Ayo, bapak-bapak semuanya ikut saya. Oh, itu ada yang masih di belakang itu. Yuk, kita belok kiri, teman. Waduh, ini jangan-jangan ini PSK nih, teman ya. Oke, kita turun. Kita tanya dulu. Oke, permisi ibu-ibu, malam, selamat malam. Dulu, jangan kabur, ini mau kemana ini? Berhenti dulu. Tolong berhenti dulu. Oke,
Oke, kita sudah balik lagi ke gamenya. Mohon maaf banget tadi untuk pluginnya itu sempat nge-crash teman-teman ya, seperti yang kalian lihat tadi kayak gitu. Untuk membuat game GTA 5 mod kayak gini tuh nggak mudah teman-teman ya, rintangannya itu banyak, terutama nge-crashnya. Saya sering loh kurang dari 5 menit padahal itu rekod, itu sering banget nge-crash teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutin lagi untuk patroli malam kita ya. Kita akan menuju ke daerah itu teman-teman ya, yang banyak gengnya itu ya. Oke, kita akan majuin. Oke, sejauh ini masih aman, ini terkendali kota Los Santos. Untuk malam hari ini tidak terlalu ramai teman ya. Ini lumayan sepi nih untuk jalanannya. Wah, ini siapa ini? Jangan-jangan ini PSK teman ya. Kita tadi sempat menemuin ya. Kita hentikan tapi ternyata plugin yang nge-crash ya. Oke, kita berhenti dulu. Oke, Bu, tolong berhenti di sini dulu. Jangan-jangan ini Bu, ini PSK ini ya. Oke, teman-teman, kita minta dulu untuk ID card-nya. Oke, kita minta SIM-nya dulu. Lulu, bawa handgun ini. Lauren namanya, teman ya. Dia bawa handgun, teman-teman. Ini gawat banget ini ya. Oke, teman, dia bawa handgun. Tapi saya mau pastiin dulu ya, apakah dia benar bawa handgun atau enggak ya. Oke, kita pastiin dulu apakah dia memang benar-benar bawa handgun. Oke. Oh, dia bawa itu ya, power bank sama handphone. Tadi dia bawa handgun loh teman ya. Ini kita tangkap aja lah, ini karena meresahkan teman-teman ya. Ini PSK yang bawa handgun ini kayaknya ini. Bentar. Mohon maaf ibu, ini saya tangkap ya tadi karena membawa handgun ya, bawa pistol. Oke, bapak tolong ditangkap ini. Ya, bagus. Tolong pak, ditangkap pak. Ini karena ini meresahkan teman-teman ya, bawa handgun ini tadi. Oke, sip, kita sudah berhasil tangkap ini teman ya. Kita call teman kita dulu. Oke, tolong ini satu dijemput, ini ada seorang PSK yang bawa ini ya, handgun ini, sangat meresahkan warga Los Santos ini ya. Kita tunggu dulu teman ya. Lihatan loh, ini game GTA 5 yang saya pakai ini tanpa mod grafik loh teman ya. Ini original loh, gambarnya tuh bagus banget loh teman ya. Kan bisa lihat tuh kayak gini loh. Nah, ini memang itu ya, sama Rockstar itu untuk gamenya itu ya, tanpa kita ketahui ya, itu untuk gamenya itu di upgrade teman ya, untuk grafisnya. Kalau kalian coba bandingkan sama yang versi-versi lama, versi 1.4 sekian-sekian, itu beda teman ya. Kalau ini, kalau nggak salah ini versi 1.54 kalau nggak salah. Ini mana ini yang jemput ini, kok nggak dijemput-jemput itu? Oh, ada di sana itu yang menjemput. Oh, ini nih, datang nih. Oh, ini teman ya, kita lihat dulu biar dijemput dulu ini, karena tadi bawa handgun ya. Oke pak, di sini pak, tolong dijemput pak. Ayo pak, turun pak, cepat pak. Ini hujan ini pak ya, ini dingin loh pak di sini pak. Oke, sudah dijemput teman-teman. Oh, tadi motorku yang mana nih? Kayaknya yang ini motorku. Ayo semuanya bapak-bapak naik. Oke teman, sudah naik semua, sudah dibawa. Yuk, kita akan lanjutin. Oke teman ya, aman banget nih ini, nggak ada lagi yang mencurigakan di sini. Oke, waduh, banyak sekali PSK di sini teman ya. Gila, itu ada satu, ada dua orang ya. Oke, kita akan berhentiin dulu di sini. Selamat malam. Oke, selamat malam. Waduh, saya minta KTP-nya dulu. Dulu, jangan kabur. Ini Anda mau kabur ini ya. Saya minta KTP-nya dulu. Oke teman, kita minta KTP-nya dulu. Namanya adalah KT Black ini namanya. Oke, dia nggak bawa gun, beda kayak yang tadi teman ya. Oke, sip. Kita periksa dulu ya teman ya. Pak, tolong diperiksa pak ini pak. Oke teman, masih diperiksa ini sama bapaknya ini. Oke, apa ini? Lulu, STNK palsu, satu kotak paku, kunci rumah, cas, HP, majalah. Ini kok bawa STNK palsu ini ya, ini orang ini. Ini nggak beres ini teman ya. Bentar. Oke, ibu tolong duduk di sini dulu. Ya, bagus. Ini kita hentikan dulu teman ya, yang ini ya. Oke. Bentar. Oh, ini lumayan cantik teman-teman ya, untuk orangnya ini ya, NPC-nya ini. Oke teman, kita minta KTP-nya dulu. Minta tolong KTP-nya. Oke, namanya adalah Elosia namanya. Nggak bawa handgun teman-teman. Oke, mantap banget. Kita cek dulu teman ya, dia bawa apa.
Pak, tolong dicek, Pak. Oh, saya sendiri yang ngecek, teman. Saya lupa ini ya. Gimana ini, Bapak ini? Power bank, kamera DSLR. Lulu, alat hisap sabu. Waduh, ini bawa alat hisap sabu, teman-teman, ini ya. Gawat banget ini ya. Oke, ini kita tangkap aja, teman. Karena ini meresahkan ya, bawa alat hisap sabu ini, teman-teman. Lulu, ini teman-temanku mana ini? Kok nggak ada ini? Iya lo, nggak ada lo, teman-temanku. Di mana ini teman-temanku? Ini tinggal motornya satu. Tadi kan motornya tiga, kalau nggak salah. Iya, teman. Ini teman-temanku mana ini ya? Saya nggak sadar lo tadi ya. Oke, ini kita urus dulu, teman, yang ini. Lulu, kok malah terjatuh ini? Bentar, ini kita... Ini ya, call teman kita dulu. Oke, kita call dulu teman kita buat menjemput ini. Tolong ini satu dijemput ini ya. Tadi bawa alat hisap sabu ini. Mana nih yang jemput ini? Oh, di atas teman-teman. Waduh, yang jemput lewat atas ini. Gimana ini? Oke, teman, kita ke sini dulu. Oke, teman, karena ini tadi bawa STNK palsu ya. Ini kita tangkap aja, teman-teman ya. Kita tangkap aja. Karena tadi bawa STNK palsu ini. Buat apa itu tadi ya, STNK palsunya ya? Oke, mantap banget. Ini kita masukin ke penjara, teman ya. Kita call dulu teman kita. Lah ini teman-temanku ini balik lagi nih loh. Tadi dari mana itu ya? Lah ini motorku yang mana ini? Motornya kurang satu harusnya motornya. Kita tunggu dulu, teman. Biar dijemput dulu. Wah, itu yang menjemput itu. Pak Polantas, teman-teman, yang jemput, teman. Kayaknya motorku yang ini kayaknya ya. Mana nih yang jemput ini? Kok masih berada di sana itu ya? Ini kok ruwet banget itu ya, Pak Polantasnya yang di sana itu. Alah, kita tinggal aja lah, teman. Ayo semuanya, bapak-bapak, naik. Oh, itu lari kemana itu? Harusnya motornya ada di sana. Ini motornya yang satu ini mana ini yang pemiliknya ini ya? Bentar, itu tadi lari kemana itu tadi temanku? Kita cek dulu. Lelele, ini lari kemana ini? Ini motornya di mana ini? Ini mana nih yang di depan ini? Oh, ini. Mantap banget, harusnya kurang satu tadi yang di sana, teman ya. Oke, kita tinggal aja. Harusnya ini tadi kurang satu orang ya, teman ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk patroli kita hari ini. Ini kalau malam ini jalannya ini agak gelap, teman-teman ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Apalagi kalau di bawah tadi ya, kolom jembatan tadi tuh nggak kelihatan banget, teman ya. Oke, kita akan belok kiri, teman. Oke, apakah temanku ikut? Oke, mantap banget. Walaupun tadi hilang satu, nggak masalah. Oke, biasanya di sini ada geng-geng yang meresahkan tetapi nggak ada, teman ya. Aman banget di sini ya. Apa gara-gara malam hari ini ya, mereka itu pada pulang, teman ya. Ke rumah masing-masing. Bisa jadi, teman ya. Oke, aman banget di sini, aman terkendali. A few moments later. Oke, teman, kita dapat laporan lagi ya. Waduh, ini kayaknya ada transaksi narkoba ini mungkin. Bentar, teman-teman. Lokasinya ada di sana, kita nyalain sirinenya ya. Oke, kita kejar, teman ya, keburu ini ya. Pelakunya ini melarikan diri. Kita belok kanan. Mantep banget ini patroli malam hari, teman ya. Feelingnya tuh beda banget loh sama yang siang hari kalau patroli ya. Oke, kita belok kanan, teman. Oke, mantap banget. Oh, sudah kabur. Oh, belum, Deng. Kayaknya ini masih di tempat ini. Oke, mana ini? Apakah mungkin ini? Kayaknya ini. Kita turun dulu, teman. Lulu, kabur. Lulu, kabur. Ayo, Pak. Waduh, teman, kabur. Oke. Waduh, gila, itu kenceng banget itu, teman ya. Kita minta backup siapa ini? Waduh, dia lewat mana tadi? Oke, kita minta backup Sabara, teman. Dulu, salah jalan ini. Dia lewat mana itu ya? Waduh, teman-teman, kehilangan jejak tadi saya. Gaswat ini, teman. Waduh, itu tadi bawa narkoba itu tadi ya. 2000 years later. Oke, teman, kita dapat laporan ini. Laporan apa ini? Rampok toko perhiasan. Waduh, ini malam hari ini ternyata banyak rampok, teman-teman ya. Oke, kita kejar, teman, kita kejar. Semoga ini cukup waktunya ya. Oke, ini jaraknya lumayan jauh loh nih, teman. Oke, teman, kita let's go.
ini temanku di mana ini, kok nggak ada yang ngikutin ini ya. Oke, kita belok kiri habis ini. Maling maling toko perhiasan ini ya. Oh, itu tuh, hampir sampai. Yuk kita gaspol, yuk. Lululululul. Gila banget ya, ternyata tempatnya itu dekat sekali dengan kantor polisi, teman ya. Backup dulu, backup. Oke, minta backup lagi kita minta backup. Oh, kita minta backup. Lululul ini. Ini pelakunya, teman. Oh, kita pukul. Ini. Oke, teman. Oke, mantap banget. Ini kok pelakunya gak nyerang ini ya? Kenapa ini kok gak nyerang ini? Iya deh, ini. Lululul, ada tembakan. Ini kok pelakunya nggak nyerang ya? Oke, kita pukul, teman. Oke, kita akan lumpuhin aja, teman ya. Mantap banget. Ini saya nggak tahu kenapa kok nggak nyerang ini ya pelakunya ya. Oke, sudah ya. Sudah. Ini kayaknya ngebug ini modnya ya. Harusnya ini nyerang, teman ya. Tapi dia malah berhenti aja tadi ya. Oke, ini kita panggilin dulu untuk mobil jenazah, teman-teman ya. Kita panggilin dulu mobil jenazah. Oke, teman, kita panggilin mobil jenazah dulu ini ya. Oke. Yang ini juga, teman ya, kita panggilin dulu mobil jenazah. Oke, tolong dua mobil jenazah ke sini, ada dua orang perampok yang tertembak polisi. Kita tunggu dulu, teman ya. Mana ini? Oh, itu tuh mobilnya. Kita tunggu dulu di sini. Untuk toko perhiasannya nih masih aman, teman ya. Tolong dicek, Pak. Ini tadi tertembak ini, Pak ya. Ya, Pak. Dulu itu bapaknya tuh kenapa balik lagi itu? Itu kenapa balik lagi itu? Lulu. Waduh, berhenti, Pak. Berhenti, Pak, ya. Ini tadi menabrak ini ya, teman ya. Menabrak ini, bapak ini. Wah, ini kenapa kok enggak dulu kok malah balik lagi, teman ya? Ini jadi enggak ada yang angkat ini, gimana ini kok enggak ada yang angkat ini? Lulu, ini yang angkat siapa terusan ini, teman? Lulu, hilang ya. Wow, ngebug lagi, teman ya. Waduh, ini tadi ada yang menabrak anggota apa? Itu ya, pembawa jenazah, teman ya. Ini kita cek dulu. Pak, tolong KTP-nya, Pak. Kita minta KTP-nya. Oke, namanya adalah Leroy. Oke, sip, mantap banget. Kita cek dulu, teman. Dia bawa apa? Siapa tahu bawa senjata tajam. Biar dicek sama teman saya. Macet banget di sini. Biarin ya. Kayaknya no orang kaya ini kayaknya nih. Lulu, sabu-sabu. Waduh. Bawa sabu-sabu nih, teman. Gawat ini. Kita akan tangkap ini, teman ya. Pak, tolong ditangkap, Pak. Pak, tolong ditangkap ini, Pak. Ini tadi sudah saya stop trafficnya ya. Oke, ini kita bawa ke pinggir dulu biar nggak terlalu macet. Kita bawa ke pinggir dulu biar tidak terlalu macet. Ternyata dia bawa sabu-sabu, teman ya. Oke, kita bawa ke sini dulu, teman. Oke, mobilnya kita inggirin dulu. Waduh, kita matiin dulu. Nanti copyright. Oke, kita parkir di sini. Oke, ini bapaknya nih kita bawa ke penjara, teman ya. Oke, tolong ini satu dijemput ini tadi bawa sabu-sabu. Tolong segera, mantap banget. Oke, untuk mobilnya kita cek dulu dia bawa apa, teman. Kita cek dulu. Oke, aman ini ya, aman. Oke, teman, untuk videonya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton gameplay saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video.